kita. Bersahabatlah dengannya. Di rumah aja atau self-quarantine adalah cara paling efektif, paling murah, paling mudah untuk kita memerangi bersama-sama virus corona. Untuk orang-orang yang biasa berkumpul, diskusi kreatif, semua bisa dijalankan online. Tapi yang gak bisa dihindari karena semua online juga bertubi-tubi buat saya pribadi adalah ketika kita membaca berita-berita yang berseliweran dari online. Sehingga kadang-kadang membuat kita anxious, was-was, stres. Nah, kalau saya, supaya gak stres, kita kembali ke hening dan latihan pernafasan, stretching, atau yoga. Yuk, yang gampang aja dan basic, kita ikutin. Kita nggak perlu ruangan-ruangan yang besar. Seperti di sini, ini sebenarnya sangat kecil sekali tempatnya. Kita yang penting rata. Ada bidang yang rata di sini. Kita gelar anduk, misalnya anduk seperti ini. Lalu kita mulai dengan duduk seperti ini. Japanese seated pose. Kakinya dilipat gini. Terus pantatnya taruh sini. Kita diam sejenak, tarik nafas dari hidung, buang nafas juga dari hidung. Setelah itu kita pelan-pelan buka mata, kita buka kakinya, tapi pantatnya masih tetap nempel di tumit. Lalu semua kekesalan, semua kegalauan dan kebingungan kita buang. Inhale yang panjang. Buangnya ke lantai, exhale, buang keningnya, taruh di lantai. Kita nafas lagi dari hidung, keluarkan dari hidung, relax, dengarkan nafasnya. Kita kasih energi cinta ke bumi lewat tangan kita dan kening kita yang menempel di lantai. Tetap asik di rumah, jaga kesehatan, terus berkarya bersama kita lawan corona.